uang metu kabel, seenaknya uang yo. Warga di Dusun Kebaman, Kecamatan Srono, Banyuwangi panik saat mengetahui api berkobar membakar rumah yang dijadikan bengkel skok sepeda motor pada Rabu malam. Dengan peralatan seadanya, warga berupaya memadamkan api sebelum mobil pemadam tiba di lokasi kejadian. Warga khawatir api yang kian membesar ini semakin merembet ke rumah warga yang ada di sekitarnya. Selang 20 menit kemudian, petugas pemadam kebakaran akhirnya tiba di lokasi kejadian. Mengerahkan 6 unit mobil pemadam, akhirnya api dijinakkan setelah petugas berjibaku selama 1 jam lamanya untuk memadamkan api. Proses pemadaman tak berlangsung mudah. Petugas yang memadamkan api harus ekstra hati-hati lantaran aliran listrik di rumah milik Bapak Trimo ini masih tersambung saat api berkobar. Dari keterangan pemilik rumah, musibah kebakaran ini terjadi akibat terbakarnya sebuah tempat tidur yang secara tak sengaja terbakar saat sang cucu bermain korek api. Lantaran api cepat membesar, 4 orang yang berada di dalam rumah langsung menyelamatkan diri keluar rumah untuk meminta pertolongan warga. Sedang tidurin anak yang nomor 2. Anak nomor 2 pas waktu sholat maghrib. Nah, posisinya orang tua sedang sholat di rumah juga. Nah, pas waktu itu anak saya yang nomor 1 itu waktu pulang habis belajar terus mainan sendiri di depan TV. Nggak tahu-taunya tiba-tiba kok langsung teriak, "Pak, ada api," itu kronologinya. Penyebabnya apa, Mas? Kayaknya penyebabnya mainan korek sendiri. Akhirnya kena kasur, Kasur ya, terbakar. Air terbakar. Ya. Langsung kita mengerahkan personil baik dari Mako Kabupaten, BKO dari Gambiran juga Genteng. Ya. Berapa unit? 6 unit. Ini tadi ditempuh berapa jam, Pak, untuk sekiranya nyampe di sini kurang lebih 20 menit. 20 menit ya? 20 menit. Dalam waktu berapa jam untuk penyemprotan itu? Kita memadamkan itu kurang lebihnya ada 1 jam. 1 jam. Ya. Kesulitan pemadaman tadi apa, Pak? Ya, kemungkinan kesulitannya hanya dari aliran alur pendek. Katanya tadi belum ada pemutusan masalah dari tegangan listrik itu. Musibah ini tak sampai menimbulkan jatuhnya korban. Hanya saja karena kebakaran ini, pemilik rumah mengalami kerugian hingga 150 juta rupiah. Selain membakar bangunan rumah, api juga membakar sejumlah peralatan sepeda motor di dalam bengkel. Iqbal Mustika dan Handoko Kusumo, CTV.